Budi bin Heri pemalak di Jembatan Ampera ini akhirnya ditangkap polisi. Di hadapan polisi, warga Lorong Harapan Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini mengaku salah. Budi mengaku saat melakukan aksi pemalakan di atas Jembatan Ampera terhadap korban yakni Ziska, lantaran pengaruh miras. Lanjut Budi, spontan saat korban lewat, dirinya pun sudah memantau korban lewat tangga dari bawah Ampera dalam keadaan mabuk ia pun langsung memepet korban. Kepalanya terus tertunduk dan mengaku menyesali perbuatannya. Nyari barang. Aku 33 tahun.